Pamer calon istri Bonge angkat kaki dari Citayam Fashion Week. Nasib Bonge usai Citayam Fashion Week bubar malah kepincut dengan pacar baru. Bonge menyebutnya bukan pacar lagi, tapi ikon Citayam Fashion Week tersebut calon bini. Sebelumnya diketahui Bonge mengaku pernah pacaran dengan Kurma yang juga artis Citayam Fashion Week, namun berakhir putus. Bonge, satu di antara sejumlah orang yang mempopulerkan Citayam Fashion Week, mengaku tak takut jika popularitasnya menurun pasca CFW bubar. Hal itu lantaran kini Bonge sudah punya sosok perempuan yang mengisi kehidupannya. Perempuan yang disebut pacar baru sekaligus calon istri pria bernama Eka Satria Saputra ini bernama Susan. Dalam akun TikTok @willysalim, terlihat pacar baru itu dikenalkan Bonge ke Willy Salim. Sang kekasih yang sama-sama berbaju hitam itu tampak lendotan mesra di tangan Bonge. Melihat kemesraan Bonge dan pacarnya, Willy Salim penasaran dan langsung mewawancarai keduanya. Lantas Bonge pun tak segan memperkenalkan Susan sebagai kekasih sekaligus calon bini. Sontak pengakuan mencengangkan Bonge ini membuat Willy Salim kaget. Makin penasaran, Willy Salim pun bertanya soal sudah berapa lama Bonge pacaran. Namun Bonge menyebut kalau dirinya dijodohkan dengan Susan tak lama setelah putus dari Kurma dan Citayam Fashion Week bubar.